Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Selamat bertemu lagi dengan video pembelajaran bersama Pak Udin. Nah, hari ini kita akan membahas tentang kegiatan ekonomi. Nah, apa itu kegiatan ekonomi dan apa saja contoh-contoh kegiatan ekonomi? Nah, nanti kita akan pelajari bersama-sama. Apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya alam yang sebenarnya. Berikut adalah contoh-contoh kegiatan ekonomi. Yang pertama adalah pertanian. Berikutnya adalah perkebunan. Nah, yang ini adalah peternakan. Peternakan ada tiga macam ya, ada peternakan kecil, sedang, dan besar. Peternakan kecil contohnya seperti ternak ayam seperti ini, kemudian peternakan sedang seperti kambing, dan peternakan besar seperti sapi, kuda, dan lain-lain. Nah, berikut ini adalah perikanan. Perikanan terbagi dua, yaitu perikanan darat dan perikanan laut. Perikanan darat menggunakan kolam-kolam di darat, kemudian perikanan laut menggunakan jaring terapung di laut. Berikutnya adalah perindustrian. Perindustrian ini terbagi menjadi tiga macam ya, ada industri kecil, industri sedang, dan industri besar. Industri kecil contohnya industri yang dikelola oleh satu keluarga. Kemudian industri sedang adalah industri yang pekerjanya kurang dari 1.000 orang. Sedangkan industri besar adalah industri yang pekerjanya lebih dari 1.000 orang atau yang bisa disebut sebagai pabrik. Berikutnya adalah kegiatan ekonomi perdagangan. Nah, yang ini adalah kegiatan ekonomi pertambangan. Yang ini adalah kegiatan ekonomi jasa yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian, berikut ini adalah kegiatan ekonomi kehutanan yang memanfaatkan hasil hutan seperti kayu, getah, dan sebagainya. Sekian ya pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi pada video-video pembelajaran berikutnya. Bila ada kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Dan kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar ya.